Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita di pagi menjelang siang hari ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lazimnya seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita beserta keluarga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mawaddah Warahmah, Bapak Muhammad Fauzan Habib Parinduri MPD. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang ada di wilayah Yayasan Pendidikan Islam Mawaddah Warahmah. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan kami. Adapun tujuan dan hajat kita berkumpul di Aula SDIT Mawaddah Warahmah ini, tentunya nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mawaddah Warahmah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan rahmatnya dan hidayah kepada kita semua, dan kita selalu dapat perlindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita sama-sama bersalawat dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita dapat syafaat beliau di akhirat. Amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang kami muliakan, adapun pada pagi hari ini kenapa dikumpul dulu, ada beberapa yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwasanya Yayasan Pendidikan Islam Mawaddah Warahmah merupakan wadah pendidikan Islam. Selain pendidikan, juga berkontribusi bagaimana untuk bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Program Sembako ini merupakan program yang ketiga di setiap tahunnya yang insya Allah kita laksanakan. Sedikit, walaupun tak banyak, sedikit kita dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk itu kami menggalang donasi bagi masyarakat yang ada kelebihan untuk memberikan sisa apa sedikit rezekinya kepada kami, yang mana donasi tersebut akan kami belanjakan sembako dan akan kami bagikan kepada masyarakat setempat. Adapun tujuan ini, kita buat dokumentasi ini adalah sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada kami bahwasanya donasi tersebut yang betul disalurkan kepada Bapak Ibu, dan inilah menjaga amanah yang sangat penting. Amanah itu sangat mahal Bapak Ibu ya. Selain itu, di sini sebelum kita berbagi sembako, saya sedikit akan memberikan ini THR Bapak ya. Ini bagi orang terpilih aja nih yang bisa menjawab pertanyaan saya. Mau Bu, Bapak? Walaupun tak banyak, sedikit yang penting bisa beli minyak goreng ya. Minyak goreng malah sekarang ini. Oke. Siapa dulu Bu yang tunjuk tangan mau yang bersedia berdiri depan? Yuk, tunjuk tangan. Nanti pertanyaannya nanti. Pertanyaannya mudah, enggak susah. Pertanyaan sekitar sekolah. Nah, yuk, siapa yang mau? Ayo Bapak. Pertanyaannya gampang, enggak susah. Hah? Enggak. Pasti jawab dulu. Pasti mudah dijawab ini. Enggak gampang kok, enggak susah. Nah, ayo. Ayo buat nih, sini buat nih.
Atau siapa sini yang paling tua dulu yang dihormati dulu, ayo siapa? Yang merasa tua dulu, ayo. Bapak, apa? Ayo Bapak dulu, Pak. Ayo, Bapak nih. Ayo, Pak. Ayo, Pak, ini Pak. Gampang pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya gampang. Pada tanggal berapa Ramadan Al-Qur'an diturunkan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Benar, alhamdulillah. Siapa namanya? Lahmuddin Nasution. Alhamdulillah. Ayo siapa lagi? Ibu-ibu. Ayo bawa sini, Bu. Ayo, Bu. Nah, gampang-gampang nih, enggak susah. Nah, kalau Ibu, siapa nama Bu? Siapa nama? Tirasna. Saya hanya minta Ibu bacaan Al-Fatihah untuk saya aja. Bacaan Al-Fatihah untuk saya aja. Ya. Khairul maghdubi alaihim. Amin. Waladdallin. Ibu. Ya, Ibu ya. Nah, ayo satu lagi. Satu lagi nih. Nah, gampang kan, Bu? Nah, satu lagi ayo. Nah, apa lagi nih, ayo. Assalamualaikum. Udah cukup? Ada lagi yang mau? Ya. Baiklah, untuk persingkat waktu mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan lain, ada keperluan lain. Kita akan memberikan simbolis simbolis. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal sekolah kita, Bu ya. Sudah kenal, yang mungkin yang belum kenal, inilah kita pakai supaya kemari, supaya kenal makanya sayang. Kalau tak kenal tak sayang kan, Bu. Nah, jadi kalau jumpa saya di luar tegur saya, Bu. Jangan takut, jangan ragu-ragu tegur saya. Baik, Bu, di sini ada sembakonya yang akan kita berikan, satu papan telur dan satu goni beras seberat 5 kilo. Kita akan satu dokumentasi saja yang akan saya fotokan, selebihnya nanti akan mendata di ruang registrasi, Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu yang nomor kuponnya 1 sampai 10 boleh ambil dulu, Bu. Tengok kuponnya, Bu, 1 sampai 10 biar tertib, Bu ya.
Datang.